yang dilombakan yaitu dari kalangan masyarakat gitu ya. Kalau model sudah biasa, mungkin mereka sudah tahu ya Batik Riau sebagian besar. Tapi itulah kami podcast Pekrab tujuannya, kalau masyarakatnya langsung memakainya, memperagakannya di atas panggung, mudah-mudahan jadi bangga dengan buatan kita, yaitu buatan Riau, begitu ya, itu tujuannya. Jadi pada hari ini kami tidak menilai modelnya. Memang ada sebagian desainer yang menggunakan model, cakep-cakep ya, cantik-cantik gitu ya. Kami menilai bajunya, outernya, rompinya, ya. Jadi nanti jangan itu jadi ini penampilannya aja seperti ini kok bisa menang gitu ya. Jadi kami tidak menilai penampilan model gitu, karena kami ingin memasarkan batik ini di semua kalangan. Ada dari klub sepatu roda, ada dari Dharma Wanita, ada dari ada dari APPBI, GMGM ya. Mungkin kedepannya kami akan ini lagi ke masyarakat yang lainnya supaya mencintai batik. Ada keluarga tadi ya, Sania sekeluarga. Nah itu berarti ada keluarga juga. Kita menciptakan mencintai batik dari kalangan anak.